60-an anggota DPRD Provinsi NTT jalani vaksinasi perdana di Prodi Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. 14 hari kemudian nantinya akan dilakukan vaksin kedua. Satu persatu anggota DPRD NTT mengikuti tahapan vaksinasi COVID-19 yang digelar di Prodi Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. Mulai dari meja 1 menunjukkan nomor urut pendaftaran, meja 2 identifikasi, meja 3 petugas melakukan vaksin, hingga meja 4 observasi dan penyuluhan selama 30 menit. Beberapa anggota DPRD mengaku awalnya takut dengan adanya berita yang beredar, namun ternyata setelah divaksin ternyata baik-baik saja. Iya, memang awal-awalnya sebelum ada di sini menjalani vaksin memang awalnya agak sedikit takut. Bahkan ingin menolak untuk tidak divaksin. Tapi setelah ikuti proses divaksin, saya rasa lega dan memang tidak sakit. Oh, gitu. Saya pikir tidak perlu takut ini barang. Okay. Nah, tapi kalau kan sudah jelas, tadi disampaikan bahwa kalau misalnya ada latar belakang sakit itu memang tidak diperbolehkan. Tapi kalau merasa diri kuat, saya pikir kenapa harus takut? Justru ini vaksin kan untuk apa ya, membuat kita sehat. Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang sendiri mengatakan, vaksinasi ini merupakan kewenangan Dinkes Provinsi NTT hanya untuk percepatan. Dinkes kemudian melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Poltekkes dan KKP. Syukur sekali dan berterima kasih ya. Mudah-mudahan dapat menyebarkan berita ini. Yang pertama bahwa pelaksanaan vaksinasi ini adalah kewenangan dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dan berkoordinasi dengan Poltekkes dan KKP Kupang untuk melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi. Usai vaksin perdana kali ini, anggota DPRD NTT nantinya akan kembali menjalani vaksin kedua pada akhir Maret nanti atau 14 hari setelah vaksin perdana. Masyarakat juga dihimbau agar tidak takut dengan vaksin serta tidak mudah percaya dengan berita bohong. Dari Kupang, Fabianus Benge, Tim iNews melaporkan.